Ya, sementara itu pemirsa, proses hukum yang sedang dijalani mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mendapat tanggapan dari Presiden Joko Widodo. Presiden menekankan agar semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Mati proses hukum yang ada, baik di KPK, di kepolisian, di kejaksaan. Ada proses hukum yang harus dijalani. Ada anggapan politisasi, Pak. Ada anggapan politisasi terkait penangkapan Pak. Karena seharusnya datang pemeriksaan hari ini tapi dijemput semalam. Iya, pasti ada alasan-alasan dari KPK kenapa dipercepat seperti itu. Kita hormatilah proses hukum yang ada di KPK.